Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami saya kembali lagi dengan saya Muhammad Diyama Hasan di acara Indonesia Bukan di channel yang disukai Data TV. Bisa, sekarang hari ini juga saya akan membawakan berita tentang hidupkan lagi tradisi emas sejak 1922 ketika Indonesia selalu meraih medali emas di Olimpiade, namun tradisi emas tersebut terhenti pada 2012 di London. Ketika itu tim merah putih hanya mampu meraih satu perunggu dan satu perak. Namun tim merah putih bertekad menghidupkan lagi tradisi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.